Pelatih Manchester United, Erik ten Hag memberi bukti bahwa timnya saat ini tidak sedang krisis. Pembuktian tersebut diberikan saat Manchester United berhasil mengalahkan Chelsea di Liga Inggris, Kamis, 7 Desember 2023, dini hari WIB. Hasil Manchester United versus Chelsea yang digelar di Old Trafford Stadium berakhir dengan skor 2-1. Dua gol dari Setan Merah dicetak oleh Scott McTominay pada menit 19 dan 69. Sedangkan satu gol balasan Chelsea lahir dari aksi Cole Palmer pada menit ke-45. Atas kemenangan tersebut membuat Manchester United kini merangsek ke posisi 6 klasemen dengan torehan 27 poin. Setelah pertandingan, pelatih Manchester United, Erik ten Hag memberikan pembuktian bahwa timnya saat ini tidak lagi krisis. Ia pun percaya diri bahwa Manchester United bakal menjelma jadi tim yang bagus di bawah asuhannya.